Pemirsa, usai mengunjungi PAUD CBC Mawadawarohma Binaan TPPKK Provinsi Jambi, Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama Wuri Ma'ruf Amin serta para anggota organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju atau OASE KIM melanjutkan kunjungan kerjanya dengan melakukan penanaman pohon buah kelengkeng bertempat di halaman rumah dinas Gubernur Jambi. Usai mengunjungi Taman Kanak-kanak, Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama rombongan menuju rumah dinas Gubernur Jambi. Iriana Jokowi terlihat melakukan penanaman pohon kelengkeng dan Wuri Ma'ruf Amin menanam pohon duku. Kemudian rombongan meninjau sosialisasi pemeriksaan payudara sendiri atau sadari dan membuka pelaksanaan pameran program kecakapan wirausaha tekun tenun bertempat di rumah dinas Gubernur Jambi, Kamis 20 Oktober 2022. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya meresmikan pembukaan program kecakapan wirausaha atau TKW Tekun Tenun tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ketua Dekranasda Provinsi Jambi, Hesni Darharis, mengapresiasi kunjungan Iriana Jokowi ke Jambi dan menjadi motivasi masyarakat Jambi dalam hal pembangunan baik pendidikan, kesehatan, maupun wirausaha. Dan di rumah dinas ini pun, Ibu akan mengikuti, menghadiri berbagai kegiatan. Tadi Ibu sudah menyapa para kader tim penggerak PKK, kader Posyandu yang juga adalah perwakilan dari seluruh kabupaten ya kota yang ada di Provinsi Jambi. Sesungguhnya Ibu begitu banyak yang antusias ingin datang untuk hadir bersama-sama bersilaturahmi dengan Ibu. Masya Allah, karena ini memang kesempatan yang luar biasa. Selain dua kegiatan tersebut, Ibu Negara juga mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Jambi untuk bersilaturahmi bersama warga binaan serta memberikan bantuan 195 paket bingkisan. Rian Cencen, CTV, melaporkan.